فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطو فقد لغوت وفي حديث آخر ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله الحمد لله الحمد لله المحمود على كل حال الموصوب بصفات الجلال والكمال المعروف بمزيد الإنعام والإفضال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العظمة والجلال وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق المقال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر الحاضرين yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini, di saat keadaan ekonomi negara kita semakin memperhatikan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya, kebodohan tentang agama telah merata di masyarakat dan kriminalitas meningkat. Orang lebih banyak memikirkan dirinya sendiri tanpa mau memikirkan nasib orang lain, bahkan terhadap keluarganya sendiri. Karena itu, maka keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sangat perlu untuk diwujudkan dalam bentuk kepedulian kita kepada sesama manusia, terutama kepada keluarga dan lingkungan kita masing-masing. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'min ya'luf wa yu'laf wa la khaira fi man la yu'laf wa fi man la ya'luf wa la yu'laf." Orang mukmin adalah orang yang paling yang berperilaku ramah dan diperlakukan dengan ramah. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak berperilaku ramah dan tidak berperilaku tidak ramah. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan manfaat kepada manusia itu tersebut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna keimanan seseorang sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Kecintaan atau juga kepedulian kepada sesama di atas bukan hanya dengan bentuk sedekah, tetapi termasuk amar ma'ruf nahi mungkar dalam artian yang sangat luas, termasuk di dalamnya berdakwah, mengajarkan ilmu bagi yang mampu, bersilaturahmi, mendamaikan antara pihak yang berselisih, mengingatkan mereka-mereka yang lalai dan lain sebagainya. Amal yang berhubungan dengan sesama ini kesemuanya telah jarang dilakukan orang dengan alasan bukan urusannya.
telah ada yang mengurus dan berbagai alasan-alasan lain. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah menambah amal ibadah cukup banyak dilakukan oleh orang-orang, namun ibadah yang dilakukan tersebut hanya kembali ke pribadinya masing-masing, seperti salat sunnah, puasa, membaca Al-Qur'an, berzikir dan lainnya. Kesemuanya ini bagus, benar dan mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kita juga harus mengingat situasi dan kondisi di dalam beramal, dan amal dalam hubungannya dengan sesama muslim juga tak kalah besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, afdalul a'mal an tadkhula ala akhikal mu'min sururan aw taqdi anhu daynan aw tut'imahu khubzan. Sesungguhnya amal yang paling afdal, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah menggembirakan hati orang mukmin, memberikan kelonggaran dikala mereka susah, membayarkan hutangnya, atau memberikan makan kepada mereka-mereka yang kelaparan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga, man farraja an muslim kurbatan min kurabid dunya farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, wa man kana fi hajati akhi kana Allahu fi hajati akhi fi hajatihi wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Barang siapa melepaskan seseorang muslim dari kesulitan dunianya, maka Allah akan melepaskan kesulitan orang itu di hari kiamat kelak. Dan barang siapa membantu menyelesaikan urusan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan urusan orang tersebut. Dan Allah selalu bersama seseorang selama orang itu mau membantu saudaranya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk kepedulian kepada sesama juga adalah mendamaikan orang-orang yang berselisih, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Dan juga di antara kepedulian kepada sesama manusia yang dapat kita lakukan adalah mengajarkan ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Seandainya Allah memberikan petunjuk kepada seseorang dengan perantara kamu, maka itu lebih baik bagi dirimu daripada dunia dan seisinya. Dan masih banyak lagi hadis-hadis maupun ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan kita untuk melakukan berbagai amalan yang berhubungan dengan sesama, terutama mengenai amar ma'ruf nahi mungkar. Amalan di atas termasuk fardu kifayah, atau suatu amalan yang tidak wajib bila ada yang melakukannya. Namun bila melihat kondisi yang ada seperti saat ini, maka sangat perlu untuk diperbanyak dan digalakkan. Dalam kondisi kebodohan yang telah merata, sangat mungkin sesuatu yang haram dianggap halal, sesuatu yang wajib dianggap perbuatan biasa dan lainnya. Bahkan banyak saudara-saudara kita yang terjerumus ke dalam kemusyrikan dan kekufuran tanpa mereka sadari. Dalam kondisi dan keadaan terjepit, bila di dada seseorang kosong dari keimanan, maka sangat mungkin mereka akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dapat merusak tatanan masyarakat. Dan bila itu terjadi, semua kita akan merasakan akibatnya. Untuk itu, marilah dalam menghadapi kondisi yang memprihatinkan ini, kita memperbanyak melakukan berbagai amal ketaatan yang berhubungan dengan sesama.
Dengan demikian insyaallah kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keadaan di sekitar kita juga menjadi akan lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan berbagai karunia-Nya dan kenikmatan-Nya kepada kita semua, dibimbingnya kita untuk selalu menepati jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir usia kita kelak mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المصابه القرر ما اتصلت عيون بنظر وأذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا أما نهى عنه وجزر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبهات بقدسه، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين واخذل من خذل الدين. اللهم أهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.